Jenisnya sapi si metal cross ini, guys. 644. Nah, sapi ini beratnya 644, Lur. Dikalikan 44.000. Oke, Om. Pedetan medun, Abi. Ini beratnya 640 kg dari Pasar Sapi Pon Ambarawa. Tapi ini mencret, Lur. Nah, mencret ya. Mungkin terlalu banyak makan ya. 640 kg jika dikalikan 40 4 atau 42, ini itu berapa? Nah, bisa dihitung sendiri. Ini adalah gambaran sapi yang dijual belikan di Pasar Sapi Pon Ambarawa. Nah, berat 640 kg. Nah, ini udah mulai ada penawaran. Nah, ini abu sih. Mintanya 29 juta loh. Ini mintanya 29 juta. Beratnya 640. Di sini berapa, Pak? Hah? Harga timbangan hidup di sini berapa? Ya, macam-macam lihat. Ya, kalau mas limusin. Limusin kalau yang kulitnya tipis, ya. Ya bisa 44. 44 kalau limusinnya tipis. Kalau yang tebel ya 40, 41. Oh, gitu. Kalau yang seperti ini, ini keren cross. Itu kurang cross. Paling 41, Mas. 41 ya. Berarti kalau kulit tipis di sini sekitar 44. Kalau kulit tebal, ya. Kita 42. 42, 41. Kalau pekon-pekon, Pak? Hah? Pekon-pekon. Wah, itu nggak bisa lihat. Nggak timbang, Mas. Nggak timbang, kayak kalah yang punya, Mas. Iya, gitu. Amit ini tadi beratnya 640. Iya, 640 gitu aja. Iya, 640. Oh, biasanya nggak dihitung di sini. Oh, gitu ya? Iya, nanti kan dia kan punya barang, Mas. Kenceng nanti nggak. Iya. Udah habis nanti. Berarti enggak ada potongan refaksi di sini, Pak? Enggak ada potongan refaksinya ya? Nah, kirain ada potongan refaksinya. Berarti untuk informasi terbaru di sini itu harga sapi jenis limusin atau simental yang kulitnya tipis itu 44 kg. Untuk simental atau limusin yang kulitnya tebal 42. Tapi untuk jenis sapi bacon itu belum tahu saya, Lur. Nah, ini adalah jenis sapi si metal cross ini, Lur. Ini dibanderol dengan harga 29 juta rupiah. Ya, Lur, salam hari dari Pasar Sapi Pon Ambarawa, Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.